Halo kawan-kawan semuanya, kali ini saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat lipatan-lipatan yang seperti ini untuk di bawah lengan biasanya atau di bawah baju ya biasanya ya. Ini untuk variasi lipat-lipat seperti ini ya. Tuh. Oke kawan-kawan semuanya, simak videonya dari awal sampai selesai agar kawan-kawan lebih mudah untuk memahaminya dan lebih mudah lagi untuk mempelajarinya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kita simak videonya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku semuanya, berjumpa lagi dengan saya Yudi Setiawan. Kali ini saya akan mencontohkan bagaimana cara melipat membuat lipatan-lipatan untuk variasi di ujung lengan atau di bawah rok biasanya ya. Ini untuk baju-baju yang sederhana dan simple, tapi menggunakan cara manual ya. Ada yang bisa menggunakan cara garpu, ada yang bisa diukur sedikit-sedikit, itu berbagai macam cara. Nah ini yang akan saya tunjukkan adalah cara yang manual menggunakan gunting aja ya. Jadi kawan-kawan cukup ingatkan di sini untuk melipatnya. Jadi cukup di sini, kalau mau di sini terus. Agar lipatannya sama semuanya ya. Jadi tinggal pegang satu di sini, tinggal kita dorong lipat seperti ini. Nah seperti itu ya. Tuh di sini, tadi di sini ya, harus sama. Tuh. Hanya seperti itu aja ya. Lipat di sini. Jadi terus sampai ke ujung seperti ini ya. Jadi nanti lipatannya hasilnya sama ya. Tuh. Jadi di sini lagi, lipat lagi. Terus aja sampai selesai. Nah, jadi nanti hasilnya bisa sama seperti ini ya, tuh. Ya. Tuh, hasilnya bisa sama rata nantinya. Caranya manual cukup hanya didorong dengan gunting aja seperti ini ya, tuh. Duh, kelewat. Mundur aja kalau kelewat ya, tuh. Biar hasilnya tetap sama nantinya di sini. Tuh. Jadi mungkin banyak juga yang sudah bisa, tapi mungkin ada juga kawan-kawan yang masih bingung cara melipit-lipit seperti ini agar hasilnya bisa sama rata ya. Seperti ini maksud saya tuh. Ya. Jadi patokannya cukup di sini aja tuh. Tinggal didorong ke dalam aja seperti itu, baru dijahit. Dorong seperti ini ya. Jadi nanti hasilnya bisa sama rata ya. Nah, ini hasilnya bisa sama seperti ini tuh ya.
Oke. Nah, setelah seperti ini, ini kan akan kita buat untuk tangan ya. Nah, ini tangannya tuh. Tinggal kita lihat bagian luarnya yang mana ya. Nah, ini luarnya. Di bagian ini luarnya. Nah, jadi kita tinggal tempelkan di luarnya seperti ini ya. Tuh, nanti dibalik seperti ini tuh. Oke, saya contohkan lagi ya. Jadi kita tinggal tempel seperti ini aja ya. Tuh. Kemarin dikasih lebihan berapa ya? Oh, di sini lebihannya. Nanti tinggal potong aja lebihannya. Seperti ini. Kita tinggal jahit seperti ini aja tuh. Ini kita jahit terus sampai ke ujung. Ini memang karena kainnya mepet ya, makanya saya buatnya kecil. Memang kainnya mepet nggak ada. Terus ini memang karena lebihannya tadi terlalu besar, jadi nggak apa-apa. Jahitnya pas, jadinya memang segini ya. Nah, ini jadinya seperti ini tuh. Ya, nanti ini kita tinggal obras, lalu disetik, ya. Tuh, seperti ini ya. Jadi hasilnya akan jadi seperti ini. Ini untuk bawah lengan nantinya ya. Untuk seperti ini tuh. Nanti jadinya variasi seperti ini. Oke ya. Terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang sudah menyimak tutorial singkat membuat lipit-lipit di bagian bawah lengan ini. Semoga bisa diambil sedikit manfaatnya untuk kawan-kawan semuanya. Oke. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa yang baru menyimak video ini, mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan berikan komentar yang positif agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat untuk terus berkarya, berbagi sedikit manfaat di dunia fashion. Oke, terima kasih semuanya. Saya Yudi Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.